Drama Fenomena Tujuh Hari Mencintaiku, sebuah naskah tulisan penulis novel terkenal Siti Rosmiza Smail, antara drama yang menjadi bualan hangat di dalam industri hiburan tanah air dan mendapat sambutan hebat daripada penonton. Bukan sahaja di musim pertama tetapi musim kedua baru-baru ini juga mendapat jutaan tontonan dan sekali lagi menjadi drama tertinggi ratingnya. Sebelum ini juga ada yang mengatakan drama hebat ini akan ada kesinambungannya untuk musim yang ketiga. Akhirnya, Siti Rosmiza memberikan pengumumannya melalui akaun Instagram SR1 Senior Berhad mengenai sambungan drama ini iaitu 7 Hari Mencintaiku 3. Selain itu juga, Siti Rosmiza turut memberi bayangan dialog bagi watak-watak dalam 7 Hari Mencintaiku 3 yang pastinya akan membuatkan penonton banjir dengan air mata. Melalui reaksi peminat pula, sudah menjangkakan jalan cerita untuk musim ketiga ini sudah pasti lebih mengusik emosi dan rata-rata mereka menyatakan tidak sabar menantikan sambungan drama ini.